Jawis aja mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teta. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan cuy ya, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy. Oke, dan salam sejahtera buat korang ya, buat korang yang baru mampir di channel NDTK ya, baru join di channel NDTK, jangan lupa subscribe cuy ya. Dan jangan lupa kalau memang korang suka dengan video ini, silakan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga follow sosial media yang saya punya cuy, terutama TikTok saya cuy, karena rencana saya akan membuat live di TikTok cuy, entah saya mau nyanyi karaoke atau saya main game gitu ya. Oke, dan kali ini kita akan mereaksi lagi dakwah atau ceramah dari Ustadz Syamsul Debat cuy, tapi bukan full ya seperti biasa, yang mana judul video yang pertama itu adalah bila kawin suruh jadi kelakar, bila buat lawak abang ni tak boleh serius ke, kalau di bahasa Indonesia kan, bila suami sudah membuat hal yang lucu istri malah menjawab, abang ni tak boleh serius ke, abang ni bisa serius sedikit atau enggak gitu ya, maksudnya seperti itu cuy ya. Dan video kedua itu adalah judulnya ini dia yang paling banyak di request oleh teman-teman cuy ya, Ustadz Syamsul Debat tiru gaya orang Korea cakap versi ala bahasa Melayu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Peng. Sebab budak-budak yang nikah ini macam tu, nama itu pun tak ada. Siapa yang belum kahwin ni ingat, nak cari calon suami, nak cari calon isteri ingat. Biarlah, kenapa orang kahwin dengan kita, sebab Tunggu dulu cuy, ini kok suaranya kayak ini, udah volumenya udah full tapi kok nggak terlalu jelas gitu ya. Oke, saya ulang dulu cuy ya, saya pakai ini karena nggak, ini kayak suaranya nggak terlalu jelas ya. Oke, 3, 2, 1. Sebab budak-budak yang nikah ini cuy, tengok nama itu pun tak tahu. Siapa yang belum kahwin ni ingat, nak cari calon suami, nak cari calon isteri ingat. Biarlah, kenapa orang nak kahwin dengan kita, sebab Allah. Ya. Sebab kalau Allah. Itulah jawapan yang dicari, alamatnya ramailah yang tak kahwin di Malaysia. Sebab tak ramai yang jawab macam tu kerana Allah ni. Masalah paling sebab besar Allah. Ramai yang jawab nak kahwin kerana Allah ini hanyalah lelaki yang dah kahwin. Itu masalah. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Kenapa you nak kahwin dengan I? You kan ada isteri. Kerana Allah. Mata usik kat ini. Ya. Salah tu lah. Kadang-kadang kenapa orang nak kahwin? Sebab semua kawan nak kahwin. Habis. Fail. Kenapa nak kahwin? Duit dah cukup. Fail. Kenapa nak kahwin? Masa dah sampai masa sebab. Yalah tengok. Ni masa ni nak kahwin. Barang makin lama makin mahal. Hantaran makin mahal. Terus kalau kahwin. Jangan. Kenapa nak kahwin? Sebab sebab yang buat friend dengan aku nak kahwin sebab. Aduh, ekspresinya sebab ini money pandai binti tapi janji tau nak panggil macam ni sampai bila janji dijanji masa tu kita terpedaya dengan kemanjaan itu bagi tu pun cucu-cucu ni lah tengok ayo orang perempuan kena tahu lelaki memang dilahirkan kelakar. Dia kelakar sebenarnya, jadi by nature dia memang kelakar. Kadang-kadang kelakar kita ni terbantu sebabkan orang perempuan tidak menghargai kelakar kita. Dia suruh kita baik kelakar, kita baiklah kelakar. Bila kahwin kita baik kelakar, dia boleh cakap, abang tak boleh serius ke? Kau yang dulu suruh baik kelakar.
Akhirnya. Iya, benar banget ini dicakapkan apa cakapkan Ustadz ini cuy. Lebih sensitif kali cuy ya. Wanita kalau sudah menikah gitu ya, sulit diajak bercanda gini. Kenapa lelaki ini tadi dihargai oleh orang ketiga? Ini masalah nih. Bahaya kan? Pakai nasihat saya. Kalau tak kelakar pun kau golak. Ya Allah, Pak. Bang, kau tahu nak bahas ni kita kahwin. Inilah yang boleh kelakar. Biar dia jadi macam tu. Ya, biarlah kerana Allah. Kita buat nak kahwin saya. Kerana Allah. Alhamdulillah. Benda terjadi sesia. Kenapa awak bekerja ni? Kerana Allah. Bila bekerja kerana Allah, dia tak nak rasuah. Bekerja kerana Allah, dia tak ada mula-mula ada. Itu sebab kita kena rejuvenate. We must rejuvenate ourselves. Yeah. Otherwise we harden. Main-main sama sudah baca kaum mati. Kan? Rejuvenate. Saya tu sebab saya selalu bagi talk dekat sekolah ni pasal motivation ni, tajuk dia rejuvenasi minda. Kalau rejuvenasi minda tu biasanya Syamsul Amri lah yang bagi. Rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Apa maksud rejuvenasi? Orang perempuan patut boleh jawab. Sebab skin care ni semua tulis. Rejuvenate your skin. Apa maksud rejuvenate? Ada ekspresinya Ustaz. Bila tanya pun. Tu sebab anak-anak ikut macam tu. Okay, sekolah macam tu lah. Kelas ada beberapa soalan. Yang seorang pula siap pandang orang lain. Macam soalan tu tak tunjukkan dia orang. Masa-masa sekolah dulu ya. Rejuvenate apa maksud? Ha? Nampak? Buka internet ni. Buka internet. Memanjakan. Atau dari segi istilah Indonesia, ianya disebut sebagai pembalik muda. Bukan secara perkiraan, tetapi lebih bersifat fizikal. Oh, okey. Ubah dia gitu. Ubah cara fikir gitu. Itu sebab ada orang walaupun dia dah tua, tapi dia punya perasaan dan pemikiran dia macam orang muda. Weh, minggu ni ada family day weh, MBPJ. Kau pergi tak? Eh, mestilah pergi. Wah, pergi tak pergi. Jomlah, jomlah. Yang muda pun banyak, kau pergi tak? Mana? Papa belum apa dah lombi. Ekspresinya. Wait. Udah selesai ini aja ya. Ini diulang lagi gitu. Oke, kita lanjut yang kedua aja, cuy. Oke. Yang kedua. 3 2 1. Itu settingan di Korea gitu. Bisa di Korea. Ya, di Korea. Yang main nampak sini ni dah sampai Korea. Jangan main ya. Tengok cerita Korea, di Korea. Sampai lah belajar bahasa Korea. Saya tanya budak tu pada pelancong tu budak Korea yang dah 7 tahun belajar ke Indon. Oh. Saya tanya macam mana nak cakap selamat pagi. Senang saya jumpa. Annyeonghaseyo. Itu salam ya. Annyeonghaseyo. Selamat malam. Annyeonghaseyo ke jamu. Itu salam macam tu. Kalau nak tanya berapa harga, Allah el. Oh. Minta kurang, kakak cuseyo. So confident. Saya pergi ke sertan bawah tu kan daripada padai kan. Saya pun try. Iya. Annyeonghaseyo. Dia pun jawab, annyeonghaseyo. Apa saya tak ada sayo? Rupanya dah direngkas. Dia macam selamat-selamat. Dia dah. Keren. Gue langsung berimajinasi cuy. Dia try ya. Tapi jawabannya anyo aja gitu. Coba tanya abang lagi. Abang El. Ucuk. Kau duduk. Kau boleh pulang. Belajar tak abdi. Belajar tak abdi. Tadi perempuan saya bermakna dengan Korea kan. Nampak. Belum tolong tukar audio di bahasa Melayu. Bahasa Korea. Bahasa Melayu tak best. Mengadul lah. Kau dengar bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle. Apa? Tapi ya juga lah tahu warna ini bahasa Melayu tu. Orang Melayu ni tak cakap macam tu lah. Yeah. Dah makan ke belum? Belum, mari lah makan sama. Kalau macam tu okey lah kan? Iya, iya. Ni tak? Dah makan ke belum? Kau ni makan ni
aku tahu apa sih sakit gue yakin Ustadz ini suka nonton ini cuy, film-film Korea atau drama Korea cuy. Dia sampai tahu itu apa cara apa namanya ini penyebutan kalau orang Korea berbicara gitu ya. Jadi orang bahasa Korea tuh Daripada nak buang air tu berhentilah mikir CCTV ya. Apa benda nak disundur ha? Pasal ni sensor. Bila kita bangun dia pulang so dia akan fly sekali lagi. Oh, dia duduk di tu button. Satu tu button kids kanak-kanak. Dia pakai dia ronda pakai dia ni. Tak ada yang lagi aku nak memuai. Yang kedua tu wash, button wash. Yang belum kita ni wash ni tak cebok ke? Yang wash kan cuci kan? Saya cebok. Setak kan? Keluar satu cowok belum tembak. Sopak lah keluar. Manjaris ajar mayat. Gue tertawa begini cuy karena gue pernah lihat toilet seperti itu cuy. Gue pernah lihat dan saya, kalau seperti saya orang awam pula yang melihat macam itu pasti saya juga akan terai macam itu gitu ya. Apalagi kita yang tak paham sedikit bahasa Inggris gitu ya, main pencet-pencet aja gitu ya. Itu yang diceritakan Ustadz kali ini cuy. Aduh. Oh. Aku sesak gitu ya. Menjerit. Dia nembak ke atas kayak gini nih. Asyik kau yang mebeli. Mebeli kan pakan yang gak. Yang manjo air kan. Aku tanjang. Mujo tak luka. Allah. Pandai lah target tu. Sakit, sakit. Allah sawi Allah. Setengah jam bos nak keluar. Lepas tu ada button yang ketiga. Button ketiga massage. Kita jangan setokan dah. Massage tu apa? Apa? No word apa? Tengah bantu apa? Tak ada terangkan yang omah tak bang. Abang takkan buat bantau. Kau tahu tak ada terangkan dengan tuan itu dah. Nauru apa? Iya ya, apa sih fungsi dari itu gitu ya? Untuk ngurut atau gimana gitu ya? Enggak paham. Aduh. Ini otak kok traveling gitu ya. Kalau bahas kayak gini ini dia kayak kemana-mana nih ini otak nih. Saya takut yang terbuka nasa yang kuat tangan di paha. Nah baiklah, baiklah tak payah kan. Kalau takut dia agak tau bu korang ni kocok. Tau warna kau lah abang.
Dia dia jam tuh kalau bolak kau tuh mana stres sama dia. Apa tadi Ustaz cakap? Kalau kita gelak sangat, kita stres. Iya ga? Jangan-jangan saya ini agak stres gitu ya, banyak beban gitu ya. Sabar. Okey, nah, jadi mana kata balik tadi. Hati tadi tahu siapa bagi nikmat. Dan yang ketiga perbuatan. Perbuatan mestilah menggambarkan ketundukan kita kepada yang bagi nikmat. Oh, udah selesai cuy. Okey cuy, itulah tadi ceramah atau dakwah singkat dari Ustaz Syamsul Debat ya. Ini bukan full cuy ya. Kalau korang ingin lihat fullnya pasti ada di YouTube cuy. Karena di channel Ustaz itu pasti dia membuat versi yang kelakar saja gitu ya. Atau membuat video-video yang memang ada motivasi di dalamnya atau ada pengajaran di dalamnya dan apalagi kelakar di dalamnya gitu cuy. Jadi dibagi-bagi gitu cuy. Oke, untuk video kali ini tuh kayaknya Ustaz di sini tuh bukan 100% dakwah gitu ya. Dia lebih ke apa ya, motivasi dan campur dengan stand up juga gitu cuy ya. Mungkin dari kostumnya menggunakan apa, pakaian muslim banget, tapi ceramahnya di sini tuh lebih ke stand up comedy gitu ya. Gue ini suasana dingin cuy, saya pakai jaket seperti ini kok langsung jadi panas gitu ya. Saya bukan tertawa karena ini aja cuy, mendengarkan ceritanya saja atau mendengarkan ceramah ini cuy, saya lebih berimajinasi gitu ya. Karena toilet yang dibahas Ustaz Syamsul Debat itu pernah saya tengok gitu ya, ada yang tinggal pencet gitu ya. Dan yang terakhir itu yang saya juga pertanyakan banget cuy, apa fungsi tombol yang terakhir itu cuy, yang kata Ustaz tadi itu nanti takutnya ada tangan yang keluar. Tapi alhamdulillah di video kali ini tuh saya benar-benar ini cuy, benar-benar lega banget. Komedinya dapat, pengajarannya dapat gitu ya. Yang di video pertama tadi itu banyak banget pengajaran yang mesti kita pelajari juga, apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya, tentang suami istri, kelakar apa tidaknya gitu, laki-laki gitu ya. Kadang kita ada saatnya untuk serius, ada juga saatnya kita untuk bercanda atau memberi hiburan untuk istri dan anak gitu ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saya harap korang bisa terhibur. Kalau korang memang suka video ini, silakan komen di bawah ya. Kalau korang memang suka, kalau memang tidak suka, dislike aja cuy. Dan bagaimana menurut korang ya tentang ceramah Ustadz kali ini. Dan kalau memang masih ada lagi, korang bisa kirimkan linknya di Instagram yang saya punya cuy. Oke, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.